welcome to my channel, Yayasan Jerry Model Management Official. Dan penampilan para pelari duta sosial media 2020. Pemilihan duta sosial media 2020 akan dibagi dalam dua sesi. Yang pertama adalah babak eliminasi atau penyisihan, dan yang kedua adalah babak final. Nah, di babak penyisihan ini, finalis akan melakukan orasi atau diskusi yang bertema manfaat atau peran sosial media dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, kalian juga dapat mendukung para finalis dengan cara ketik duta spasi nama finalis favorit kalian spasi nama finalis kalian. Contohnya, duta spasi Jerry spasi pasti juara, dan sertakan di kolom komentar di bawah video. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyaksikan penampilan finalis duta sosial media 2020 stage. Selamat datang di babak eliminasi finalis duta sosial media 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Kaisar Ramadan. Usia saya 17 tahun, berasal dari Kabupaten Lombok Utara, finalis Duta Sosial Media 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi kepada teman-temanku sekalian mengenai dampak sosial media dalam kehidupan. Nah, berbicara mengenai sosial media, sosial media merupakan sebuah alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan untuk bergaul, di mana masyarakat ataupun halayak bisa menambahkan dan menerima teman untuk bergabung di dalam sebuah situs. Nah, seperti yang kita ketahui, media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter itu merupakan media yang umum digunakan oleh masyarakat. Di samping itu, penggunaan sosial media pasti memiliki dampak dalam kehidupan masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan sosial media. Salah satu dampak positif dari penggunaan sosial media adalah dapat digunakan sebagai media belajar, di mana pemerintah telah menerapkan pembelajaran secara online, secara daring. Sekolah-sekolah menerapkan pembelajaran secara online. Nah, itu menggunakan media sosial. Kita dapat mengetahui bahwa dampak media sosial itu sangat besar dalam kehidupan kita. Itu salah satu dampak positif dari penggunaan sosial media. Selanjutnya, dampak negatif dari penggunaan sosial media. Salah satu dampak negatif dari penggunaan sosial media adalah dapat menimbulkan rasa ketergantungan. Jadi, hal inilah yang membuat anak-anak jadi malas belajar. Nah, di sini juga peran penting orang tua agar anak-anaknya bisa lebih bijak dalam penggunaan sosial media. Itulah beberapa dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan sosial media. Sebelum saya akhiri, saya memiliki 4 tips untuk teman-teman sekalian. Yang pertama, jangan mengeluh di sosial media. Yang kedua, sesuaikan penggunaan sosial media dengan bakat dan minat kita. Misalnya kita memiliki bakat dalam fotografer dan mengedit video, kita bisa menggunakan media sosial Instagram, Facebook, ataupun YouTube untuk memposting, dan kita bisa menjadikannya sebagai ladang bisnis dan mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, gunakan sosial media secukupnya saja. Yang keempat, posting hal-hal yang penting saja dan jangan asal posting. Terima kasih, jangan lupa dukung saya untuk menjadi pemenang dalam pemilihan duta sosial media 2020. Dan saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.